aja terus tahun depan mau dikawinin sama siapa? Lu tanya menang. Oh gitu ya? Kamu siapa nih? Berani. Dia kata dia berani. Mau di Smackdown. Lu tanya sama dia, udah sah belum? Ya. Berani gak? Berani gak? Berani. Berani emang. Ayo. Eh, lu nantang. 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 Ayo. Berarti ayo apa nih? Ayo apa nih? Ayo apa? Ayo apa? Gua tanya dulu. Ya, dia dulu, dia dulu ya. Dia dulu yang ya. Ayo. Apa? Dia dulu yang minta izin. Yo. Marek berani. Ya, ah. Berani. Udah enggak? Yang tua dulu di mana-mana itu kakak. Lu yang bikin kuis. Jangan coba lempar ke Oke, udah okay. Tadi kong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat subuh, juhur, asar, maghrib, isya. Selamat salam sejahtera, shalom, om swastiyastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi anda semua kong. Kali ini Dapur Mancing akan menyampaikan sebuah informasi yang bisa dikatakan keren lah ya, penting lah ya. Ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin jualan produk Dewa kong. Boleh. Kita kasih informasi. Iya. Ya. Atau buat teman-teman yang mau jualan produk Tridentek. Selama ini kan kom, ini Tridentek ini beli di mana sih ini segala macam ya kan? Walaupun memang di Dapur Mancing ada, tapi Dapur Mancing akan memberitahukan kepada teman-teman kemana kalau misalnya pengen jualan produk-produk Tridentek. Betul. Dan ambil barang gitu ya. Produk Dewa resmi dari Indonesia. Dewa Indonesia. Dewa Indonesia yang resmi ya, garansi resmi. Iya. Sebelum kita nge-review ini kita akan nge-review salah satu reel Dewa kiriman dari distributor resmi tersebut ya, yaitu Dewa kiriman ya. Dewa Luvias. Ya. LT3000XH seperti ini. Nah, ini Dewa Luvias. Gua pengen tahu sih LT3000XH ya. Tuh. Ya, nanti akan gua kasih tahu bongka, gua akan liatin pada teman-teman selain ya. Gua review juga kan gua coba pakai mancing hari Minggu. Hari Minggu. Galau tamai ikan mas, kupon 5 kupon itu. Apa tiket 5 juta? Di mana tuh? Biar teman gua aja yang mancing, kita ini aja kita ya, review aja. Oke. Okay. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang pengen buka toko pancing atau yang sudah punya toko pancing dan pengen ngisi produk-produk Tridentek, kayak Tridentek nambah koleksi di rak. Yoi. Real Tridentek itu kan saat ini lagi booming. Itu. Joran-joran Tridentek juga lagi banyak yang cari. Mungkin teman-teman yang mau belanja bisa menghubungi Putra Bandung Pancing Surabaya. Itu. Ya, itu sekali lagi Putra Bandung Pancing Surabaya. Dia adalah Putra Bandung ini adalah distributor. Distributor resmi Dewa Indonesia dan juga distributor resmi Tridentek. Betul. Ada di mana tuh, Kong? Ada di Ruko Mangga 2 Blok B7 strip 7 Jagir Wonokromo Surabaya. Surabaya. Area Surabaya. Jangan lupa. Ternyata Surabaya ya. Surabaya Tridentek Surabaya kok. Surabaya. Terus ada juga nomor teleponnya nih gua kasih di 08113 90899. Iya, nanti kita kasih tahu deh di deskripsi. Ya. Terus ada juga di CV Bandung BCAS. Terus Putra Bandung Pancing Surabaya ya. Yang tadi ya sama Graha Pancing Surabaya. Pengiriman ke seluruh Indonesia. Ya. Ya. Jadi teman-teman yang mau yang mau belanja Tridentek ataupun Dewa langsung aja ke Putra Bandung Pancing Surabaya di Ruko Mangga 2 Blok B77 Jagir Wonokromo Surabaya. Surabaya. Oke. Nomor HP-nya berapa, Kong? 08113 90899. Nanti akan gua kasih tulisin di deskripsi. Oke, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau ngadain produk-produknya Tridentek ataupun Dewa ya, bisa buka kesempatan deh. Langsung. Gua langsung kasih informasi aja. Betul. Ya kan? Blak-blakan aja. Kita baik ya kan. Kita baik. Kasih tahu nih distributornya. Gini. Mau datang nih distributornya ya kan. Kapan lagi ya? Yo, karena banyak teman-teman yang mungkin mau buka usaha toko pancing gitu ya. Pastinya. Berapapun belanjanya dilayani nanti. Betul. Dapur mancing ada enggak? Dapur mancing apanya? Barangnya. Ada. Ada. Oke. Salah satu barang ya dari
Putra Bandung Pancing Surabaya yang dikirimkan ke saya adalah ini, Dewa Luvias. Luvias. Bukan pakai Luvias. Bukan yang pagi-pagi yang didagangin tuh, bukan ya? Nah, coba coba Kong Ibo yang ini, yang apa namanya, yang antum berdua ada. Nanti mau ambil sesuatu dulu. Udah langsung. Oke, teman-teman kita akan unboxing ya. Kiriman dari seperti apakah? Apa? Ya enggak, ya. Ya. Lu nge-review Daiwa kayak gitu lu blablabla, waduh bahaya. Indope teman-teman. Itu Daiwa luar biasa sampai kayak begitu lu kok. Udah ada dus, kasih dus lagi. Coba Real Sultan. Oke, ini adalah Dewa Luvias terbaru, yaitu dari LT3000XH nih, seperti ini. Keren. Oke, Dewa Luvias. Pokoknya ini real asik banget. Apa sih keistimewaan dari real Dewa Luvias ini, ya? Iya enggak? Iya enggak? Kita buka, bukan kita bongkar. Kita buka kardus ya. Buka kardusnya. Banyak banget. Iya. Macam-macamnya. Safety banget, dijaga. Banyak borusnya ya. Kardusnya aja borusnya 2 ya. Di dalam penjualannya ini. Nah, ini dia. Bahannya akan kita cek. Ini biasa. Nih ada manual book ya kan, manual booknya bukan bahasa Wong Fei Hung, bahasa Wong Fei Hung juga. Iya. Pokoknya semua lintas bahasa ada. Bahasa ada. Ada. Yoi. Lengkap di sini. Lengkap. Nah. Oke, ini reelnya Kong. Ya. Handlenya ringan banget Kong. Keren. Tak terasa Kong. Ya namanya juga Sultan Kong. Ya. Pasti dia nunjukin semuanya yang istimewa. Harga sempurna. Sekitar 3.900. Ada yang jual 4 juta, ada yang jual 5 juta. Oh, tergantung toko yang jual kok. Ya, ini dia. Apa sih kerennya dari Real Dewa Luvias ini? Ya. Anda bisa lihat ini bagaimana dia punya handle-nya. Anteng banget kok handle-nya. Ya Allah. Yo, ya. Jadi pengen dia udah SW ya, Pak. Ya iyalah, harga segitu mah udah pasti tahan segala-gala, ya kan? Sama tahan apa? Tahan biar nggak ketahuan bini kan? Tahan nafas, ya kan? Oke, Dewa Luvias digigir, ya kita lihat dari sininya. Coba Kong Ibo jelasin di sini dulu, Kong Ibo dulu. Dia menggunakan Maxil monokok body touch digigir, ya digigir ya, aerotor. Terus dia menggunakan 9 bearing. Max dragnya ini 10 kilo, beratnya hanya 205 gram. Dan ini rasionya adalah 6,2 banding 1, Kong. Coba cek. 6,2 banding 1. Gue sih sentuhan manisnya itu terletak di sini nih, Kong. Ya. Dia sangat-sangat real. Enteng. Iya, intan. Diputernya juga lembut Kong, ya kan? Enak banget. Ya kita lagi ngeracun ya kan. Iya, pokoknya kalau aduh, gua udah enggak bisa berkata-kata sebenarnya Kong, ya kan. Ini udah puas sempurna Kong. Banget dia. Kalau kadang-kadang kalau mancing pakai reel ini gua rada-rada sayang Kong. Sayang. Sayang lecet, kepentok-pentok itu doang sih. Sayang jajannya. Kayaknya mendingan taruhnya di etalase. Tapi asli keren. Ini dari Bandung Putra Bandung Pancing Surabaya ya. Ini keren banget luar biasa, ya. Dia sudah mendatangkan iya. Dewa Luvias yang keren ini. Tuh yang list emas. Anda bisa lihat nih ada sealnya di sini ya. Yang memang dirancang khusus untuk menahan masuknya air. Iya. Terus di sini kita buka di bagian drag washer-nya ya. Nah, ini tuh. Drag washer-nya bisa kita lihat sendiri tuh ya, Dewa rada berbeda sedikit, rada tebal ya Kong ya, rada berbeda sedikit, bukan rada tebal, dia iya, banteng bahannya ini, bukannya dia menggunakan bahan ini kayak seperti dural nih bahannya ini, anti karat ya. Ya iyalah, aluminium anti karat lah. Bagian platnya juga agak tebel lah. Yo ilah, nama juga harga segitulah, 4 juta lah. Kantongnya juga tebel. Wajar lah. Kantongnya juga tebel ya. Yo ilah.
Kantongnya tebel lah. Kantongnya tebel. Yo ilah. Mukanya tebel. Mukanya tebel. Kayak oh, siapa muka tebel? Noh. Noh mana? Tetangga kanan. Tetangga kanan. Mukanya tebel. Gue ngomong. Gue punya ini kayaknya udah buat idaman gue banget deh kayaknya deh. Yo ilah. Buat teman-teman yang doyan nyimas. Lo biasa pakai real plastik ya? Iya, terus tiba-tiba gue dapet yang kayak begini. Aduh, kaget ya? Terus, enggak, bukan itu. Tapi ini sebetulnya impian lah untuk bisa ngedapetin ya, memiliki barang-barang yang seperti ini tuh kayaknya. Seperti kemarin gue ngomong gini, kita dapetin sesuatu ya, kong, yang nama gitu. Yang namanya real, itu kalau semakin mahal, dia semakin menggunakan part-part yang lebih ringan, bagus. Kuat ya. Nah ini sangat ringan, ringan sangat, 205 gram, benarkah? Ini kita ini dari catatan dus ini 205 gram. Ya. Ini 210 gram ya. Ya memang ya, idealnya mendekati ya, lah memang segitulah. Udah ringan banget kok. Luar biasa. Asli luar biasa dan diputarnya juga asik kok. Namanya juga Dewa Luvias ya, kok. Luvias. Yo. Jadi nah teman-teman yang mau dapetin Dewa Luvias ini bisa langsung ke Putra Bandung Pancing Surabaya. Iya, Surabaya. Ya, nanti deskripsinya akan gue kasih. Terus buat teman-teman juga yang selain Dewa, dia juga ada produk Tridentek. Tridentek ya. Jadi Tridentek juga dari Bandung Putra Pak apa? Bandung Putra Surabaya. Apa gimana tadi? Lu jangan salah-salah lu. Nah, iya. Nah tuh. Putra Bandung Pancing Surabaya, CV Bandung BCAS, sama Putra Bandung Pancing, Graha Pancing Surabaya. Nanti semuanya itu gue akan tulis di deskripsi, nomor teleponnya dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mau belanja produk ini dan juga mau belanja apa Tridentek bisa langsung ke Bandra Pantung. Gue, apalagi ini tadi? Apalagi itu? Ke Putra Bandung Pancing Surabaya atau Graha Pancing Surabaya. Betul. Yoi. Betul. Gimana Kong? Lo pakai ini Kong? Aduh. Buat main ini Kong, nyari incu. Nyari sesuatu yang besar. Pasti kalau lu mau dapat yang baik, yang besar, lu pasti harus dapetin yang seperti ini. Ada perbandingannya nih Kong. Ini, apa? Gua yakin lu teman-teman pasti ini ideal atau idaman buat lu dapetin semua yang baik. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, harga sekitar 3 juta, sekitar 4 jutaan lah ya. Iya, kita bilang segitu ya. Kurang lebih sekitar 4 jutaan. Ya, memang untuk harga segitu, dengan barang yang seperti ini, cantik sekali. Ya, worth it lah ya. Worth it banget. Daiwa kok. Oh, yes. Luar biasa Daiwa. Yoi. Jangan lupa kalau mau beli di Bandung Putra Pancing ada, Surabaya. Daiwa. Kopinya Daiwa. Daiwa. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang udah nyaksiin review kita kali ini. Yeah. Kita hanya memberikan informasi buat teman-teman yang pengen buka toko pancing. Yeah. Atau yang udah punya toko pancing, terus pengen punya produk-produk Tridentek. Yeah. Atau Dewa, bisa mau belanja langsung. Yoi. Ya, grosir loh, toko grosir sih, yuk bisa jual lagi. Ya, 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 ya. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin Kong Barlan ada inian untuk... Iya, yeah, Bang Ibu coba pakai. Ya, Bang Ibu. Udah tadi. Udah. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih yang udah nonton. Nanti gua hari Minggu akan coba reel ini di lomba mancing ikan mas. Yes. Pokoknya kita asik-asikan deh. Yes. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joseph.